aku tak biasa tersenyum tawa tanpa kau di sampingku. Rasa hampa hidupku, aku mohon jagalah dirimu. Dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ku berjanji hanya dirimu. Meskipun kini kau tiada di sisiku, namun kau sentiasa di hatiku. Jangan kau pisahkan kami. Dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ku berjanji hanya dirimu. Meskipun kini kau tiada di sisiku, namun kau sentiasa di hatiku. Sama saling memiliki, takkan jenuh ku menanti hadirmu kembali. Oh sayangku, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ku berjanji hanya dirimu. Meskipun kini kau hatiku. Terbuai kita dengan suara Mirnesh. Jemput. Jangan jauh sangat, dekat sikit. Okey. Lagu tu jauh. Yes. Dekat sikit, okey. Mirnesh. Hai, assalamualaikum. Seorang penyanyi berkumpulan sebelum ni. Ya, yeah, betul. Kan? Apa nama kumpulan dulu? Votes. Okey, tapi saya tengok dia macam macam nampak macam oppa. Yalah, betul lah, kan ada dapat gelaran oppa Malay. Oppa Malay. Macam mana boleh dapat gelaran oppa Malay tu? Lepas program I Can See Your Voice, terus peminat-peminat followers dia orang bagi saya oppa Malay. Tapi betul lah, betul. Awak boleh cakap Korea sikit ke? Boleh tak? Boleh. Sikit je lah. Cuba sikit. Annyeong saya chonen Mirnesh mita. Tapi sebenarnya Mirnesh ni dia lagi pakar cakap Mandarin. Ya, yes, itu juga. Betul. Sebab dia popular kat China pun. Okey, mungkin Mirnesh boleh try untuk cakap Mandarin sikit. Boleh. Hello, 大家好，我是 Mirnesh Shamir. 今天很开心可以来到 Borat Kopitiam 和大家聊天. Yeah. Cuba teka. Apa yang cakap tadi? Aku faham. Selamat pagi, saya Mirnesh. Terima kasih tengok saya di Borak Kopitiam. Betul. Nampak? Betul apa yang dia cakap. 80 markah. Malaslah nak cakap. 20 markah tadi ada yang salah juga, 20 markah. Okey, tapi tadi lagu jauh. Lagu pertama sebagai seorang penyanyi solo. Yes, betul. Jadi siapa yang cipta lagu jauh? Mia? Pencipta lagu adalah Ahmad Jeffney. Producer dia adalah Ahmad Jeffney main saxophone tu. Ya, ya, ya. Power dia main saxophone. Lepas tu producer adalah Yuka Karisma.
Suami isteri. Suami isteri. Betul. Yang buat lagu Mirnesh ni adalah suami isteri, Kegresma dan juga Jeff ni. Tapi macam mana boleh bergabung dengan mereka? Macam mana boleh dapat lagu ni? Executive producer dia adalah Mr. Ong Peng Chu. So dia yang kenalkan saya kepada Kak Yuka, Yuka Karisma. Okay. So di situlah timbulnya kata nak buat lagu and everything. So Kak Yuka specially made this song for me lah. Sesuai dengan suara saya. Okey, satu sesuai dengan suara. Kau cakap saya jiwa, macam adakah ini jenis genre yang awak suka? Awak suka lagu-lagu K-pop dance. Saya suka genre macam ni. K-pop dance pun saya minat. Oh. So saya tengah plan next single maybe nak buat something yang macam catchy, something lagu upbeat sikit. Yes. Oh, habis sesuai dengan opah. Awak suka menari lah. Suka menari juga. Memang kenalah, memang betul lah gelaran opah Malay tu. Betul lah. Ini baru tu dia tak tunjuk tarian lagi untuk lagu next. Ya, kalau tadi lagu tadi dia menari pelik. Pelik. Tadi dia menari. Ke happy lagu dia sebenarnya. Betul, lagu tu dia kisahkan apa? Rindu kita terhadap seseorang. Sebab jauh kita dapat jumpa. So this song basically about long distance relationship lah. Ini based on true story ke ni? No. Lagu ni dah ada lirik video. Music video belum ada lagi. Macam mana lirik video dah ada kat YouTube? Dah ada kat YouTube. Music video ni bila nak buat ni? InsyaAllah kalau respon bagus, kalau ramai orang suka dekat lagu ni, kita akan buat music video. Tapi at first pada mulanya memang nak buat music video, tapi sebab PKP, Miss Corona, so tak dapat buat music video, jadi kita buat lirik video dulu. Okey. Bila bagi orang hafal lirik dulu sama-sama kan. Sebab lirik video tak payah nak pergi shooting ke apa ke, just type. Settle dah. Tapi nak tanyalah Mir. Ya. Sejak AKC Your Boss Malaysia 3 kan, nama Mir makin naik, orang makin tengok. Kan. Masa AKC Your Boss tu ada tak orang cakap macam dia ni memang penyanyilah. Kan memang ramai orang cakap macam tu. Sebab orang kenal Mir daripada Botes lagi. Masa recording tak ada. Tapi bila baca balik YouTube komen dekat YouTube tu, ada sebenarnya orang cakap dah ada orang kenal saya sebenarnya. Oh, okey. Tapi waktu masa tu tak adalah. Waktu tu memang tak ada. Orang tak dapat kesan lagi lah sebenarnya. Even juri kat situ pun tak kenal Mir daripada Botes masa. Cuma Andy Bernardi dia ada cakap dia macam pernah tengok kat Instagram. Oh. Tapi not sure. Kau tukar image sikit kan masa tu? Tukar image sikit untuk tukar muka sikit supaya orang tak berapa nak kenal. Yelah. Okay. Tapi still lah, so kalau muka sekarang ni memang nampak sangat memang macam penyanyi lah. Aziz kalau ganti dia pun orang cakap samalah Aziz dengan dia. Orang ada cakap dengan Aziz darah K-pop. Alamak, dia samakan pula darah K-pop dia. Aziz, awak tu Bollywood, stay Bollywood. Okey? Come on lah. Terlalu jujur ke? Aziz kalau menari ke, kalau berlakon cerita ke drama ke, adalah sikit. Alah. Cuba cakap Korea sikit, Aziz. Cuba cakap Korea sikit. Okey, Aziz go. Jangan tolong Aziz tolonglah. Annyeonghaseyo. Lagi. Amsamida. Betul kan? Betul. Dua je. At least. Okeylah. Mir, nak follow Mir kat Instagram, social media apa? Alright, kalau nak follow saya dekat IG adalah Mirnesh, Meernash. Sama juga dengan semua social media platform saya. Semua adalah Mirnesh. Mirnesh. So, follow me. Okey. Follow. Okay, lagi sekali kita bagi tahu kepada anda, kita follow ni dah keluar ni. Siap ada blue tick tu. Yes. Mirnesh. Mirnesh. Follow. Nash. Okay, kalau awak ada buat banyak cover lagu kan? Buat cover lagu, lepas tu buat konten Ajar Mandarin pun ada juga. Oh, baguslah. Awak memang maksudnya sebelum ni memang sekolah belajar Mandarin? Ya, sekolah Cina. Okay. Sampai sekarang pun masih mengajar Mandarin di Section 9 Shah Alam. Oh, bagusnya. Tuition Center. Ajar working adults. Oh, okey. Maksudnya dia mengajar dan juga dia juga menyanyi. Mirnesh ni. Wah, bukan secara-cara. Kagum, saya kagum. Betul.